lalu. AHA Center kembali menyerahkan bantuan huntap kepada pemerintah Kota Palu pada Rabu 7 April 2021. Huntap yang diberikan kali ini berjumlah 25 unit dan diterima secara simbolis oleh Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Selain huntap, AHA Center juga menyerahkan 1 unit puskesmas pembantu dan 1 unit masjid. Sebelumnya, pada bulan April tahun lalu, AHA Center telah menyerahkan 75 unit huntap dan kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat. AHA Center berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan untuk membantu korban bencana di Kota Palu. Hal ini sesuai mandat kepala negara yang tergabung di ASEAN dalam deklarasi One Nation, One Response. Mereka juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu yang telah menyiapkan lahan untuk dibangunkan huntap kampung ASEAN. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan dengan virtual dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan perwakilan AHA Center. Wali Kota Palu mengucapkan terima kasih kepada AHA Center atas bantuan yang diberikan.